الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. Para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kami kembali Sayyid Mukhtar Ahmad Segaf. Alhamdulillah, dalam season cerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafun salih, kali ini pada kesempatan ini kami akan menceritakan sebuah cerita tentang Nabi Allah Dawud alaihi wasallam. Cerita ini kami kutip dari buku karya Hujjatul Islam Imam Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, dalam kitabnya yang cukup tebal dan populer yaitu berjudul Mukasafatul Qulub. Ini riwayat cerita tentang Nabiullah Dawud, tapi kaitannya dengan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat, apa para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saat Nabiullah Dawud alaihi salam sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Mukasawatul Qulub, duduk di surau fi samaati, di tempat ibadah beliau Nabiullah Dawud alaihi salam. Di sana beliau Nabiullah Dawud tengah membaca suhuf, kitab suci yang diturunkan kepada Nabiullah Dawud, di sebuah surau tempat ibadah di mana beliau munajat kepada Nabi, kepada Allah taala dengan membaca suhuf, firman-firman Allah taala yang diturunkan kepada beliau. Ketika di tengah-tengah menikmati bacaan kitab suci yang diturunkan kepadanya, tiba-tiba dilihatnya seekor ulat merah, seekor ulat kecil melata di dinding. Lalu dilihatnya oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Tapi apa hadirin, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya itu, melihat seekor kecil, seekor binatang yang melata di dinding, di tempat ibadah di mana dia duduk beribadah kepada Allah di tengahnya itu, beliau ada hati kecil, perkataan yang kurang bagus. Dia mengatakan, untuk apa Allah Ta'ala menciptakan binatang kecil yang tengah melata di atas dinding ini? Bukankah kalau Allah Ta'ala menciptakan kuda, manfaatnya sangat luar biasa? Bukankah Allah Ta'ala menciptakan kambing, manfaatnya luar biasa? Sapi, manfaatnya luar biasa, bisa dimakan, dimanfaatkan tenaganya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Subhanallah, di tengah hatinya terbisikkan suatu yang kurang bagus kepada binatang itu, fa'antaqallah, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu, tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan anugerah si ulat kecil yang merah yang tengah berjalan dengan meringgik-ringgik, dengan berjalan dengan pelannya di atas dinding itu, dinding musholanya. Apa beliau mengatakan, la tuhakirni, la tahkirni, jangan engkau mengejek aku, wahai Nabiullah Dawud alaihi salam. Engkau jangan mengejek, jangan menghina. Biarpun aku kecil ini, biarkan aku makhluk Allah yang kecil ini, kelihatannya tidak berdaya, kelihatannya tidak ada manfaatnya, tapi apa? Aku ini memiliki tugas dua yang sangat luar biasa dari Allah Ta'ala. Terkejut Nabiullah Dawud mendengarkan apa yang dikatakan oleh ulat kecil itu, mengatakan suatu yang luar biasa itu. Terkejut Nabiullah Dawud. Ternyata ulat yang kecil itu, yang tak berdaya, yang seakan-akan kasat mata itu tidak memiliki sesuatu manfaat, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Ulat ada di tumbuh-tumbuhan, merusak tumbuhan. Ulat ada di buah-buahan, merusak itu tanaman. Ternyata itu Allah Ta'ala memberikan manfaat, memberikan tugas yang sangat luar biasa. Engkau jangan mengejekku, engkau jangan menghinaku. Aku memiliki tugas, dua tugas besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkejut itu Nabiullah Dawud alaihi salam kemudian bertanya, "Hai ulat, tugas apakah yang diberikan oleh Allah taala kepada engkau?"
Lalu si ulat itu berkata kepada Nabi Allah Daud, aku mendapatkan dua tugas besar dari Allah Ta'ala, yaitu di siang hari dan di malam hari. Apa itu tugasnya? Kemudian berkata kepada Nabi Allah Daud, ketika pagi hari, ketika matahari terbit hingga matahari terbenam, ketika matahari itu mengeluarkan sinarnya, ketika matahari terbit hingga matahari terbenam, aku mendapatkan tugas dari Allah Ta'ala untuk membaca, yaitu tasbih sebanyak 1000 kali, hamdalah sebanyak 1000 kali, la ilaha illallah kalimat tahlil 1000 kali, dan Allahu Akbar 1000 kali. Yaitu terkumpulkan dalam kalimat, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bayangkan hadirin, kalau kita umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau untuk berzikir membaca tasbih, tidak mau mengucapkan kalimat tahlil, dan tidak mau berzikir, berarti kita kalah dengan seekor ulat yang kecil. Ulat yang kecil ternyata dia setiap hari dia membaca subhanallah tasbih 1000 kali, hamdalah 1000 kali, kalimat tahlil 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali. Kemudian Nabi Allah Daud bertanya lagi, lalu apa tugas engkau wahai ulat di malam hari? Dia mengatakan subhanallah. Dia mengatakan begitu matahari itu lenyap, begitu matahari itu tidak lagi hilang, tidak lagi bersinar, apa tugas beliau sampai terbit kembali matahari? Dia mendapat tugas, yaitu apa? Bersolawat kepada baginda Nabi, Nabi akhir zaman. Ulat kecil yang tak berdaya, tidak mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, setiap hari begitu matahari tenggelam sampai matahari terbit, beliau bersolawat kepada baginda Nabi, Nabi akhir zaman 1000 kali. Bagaimana kita dengan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita umat baginda Nabi tidak mau membaca solawat, malas membaca solawat, kalah dengan seekor daripada seekor ulat kecil. Ulat kecil saja setiap malam bersolawat kepada baginda Nabi, tidak mengharapkan syafaat dari baginda Nabi, aja setiap malamnya bersolawat kepada baginda Nabi 1000 kali. Itulah hadirin, kenapa daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk membaca daripada tasbih, untuk memperbanyak tasbih, untuk memperbanyak zikir, untuk membaca salawat, supaya harkat bobotnya tidak kalah dengan seekor ulat. Akhirnya apa hadirin, hikmah yang terbesar daripada cerita ini, itulah anugerah kenikmatan daripada makhluk Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menghina makhluk Allah Ta'ala. Kadang terlihat kecil, kadang terlihat tidak berarti, tapi memiliki tugas yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua apa hadirin, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita sebagai umat baginda Nabi, kita mengharapkan syafaat Nabi, kita tidak mau bersolawat kepada Nabi, kita tidak mau bertasbih kepada Allah Ta'ala, tidak mau berzikir. Padahal binatang adalah awaluhu turab, berawal daripada debu, kelak akan menjadi debu. Kita berawal daripada tanah, akan menjadi tanah, tapi ada hisab, ada ikob, ada surga dan ada neraka. Marilah kita mengambil ibrah dari cerita ini, kita jangan sampai diri kita kalah dengan seekor ulat. Semoga kita dapat terus bersemangat dalam berzikir kepada Allah, semangat kepada bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa, manfaat untuk dunia dan manfaat untuk akhirat kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila al-tariq. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Wal 'afu minkum. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hayatir ruh.